Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini ya, setelah berhasil mendapatkan si Bapak Hagoromo, yang belum kita lakukan adalah nge-build si Hagoromonya cuy. Jadi pada kesempatan kali ini, langsung aja kita build Hagoromo gua cuy. Gue bener-bener gak sabar banget nih ya buat ngemaksimalin potensi si Hagoromo sesuai dengan resource kemampuan gua ya. Bukan yang mentok-mentok standar sultan gitu. Oke, langsung aja di sini yang bakal pertama gua lakukan adalah nge-enhance dia dulu aja kali ya. Ngenaikin dia apa levelnya dulu. Nah, ini mohon maaf guys ya, gua udah lama banget ini enggak ngenaik-naikin Gak ngenaik-naikin level, gue sampai lupa caranya gimana. Kalau nggak salah sih materialnya tuh pakai yang ini nih. Gue ada deh materialnya di item. Nah ini ya, pakai ini coy. Seinget gue. Nah iya kan, pakai ini coy. Bisa ditahan kan kalau nggak salah ya. Nah ya bisa ditahan ya. Bisa ditahan. Nah ini kita bakal masukin ke Hagoromo semua. Karena ya emang Hagoromo yang pengen gue upgrade itu ya. Pengen gue maksimalin si Bapak Hagoromo ini cuy. Mantap, mantap. Oke, udah habis ya. Udah habis, terus kita masih pakai yang ini. Tenang aja, masih banyak. Cuuu, 69 doang gue adanya. Udah level 60, 59, cakep. Terus yang ini masih ada 300. Wah, ini bakal seret nih. Seret banget. Seret banget, tapi kita ada 386 ya, nggak masalah ya. Seret banget, tapi kita ada 386 coy. Udah 100 terpakai, menuju ke 200, sedikit lagi level 60. Kayak kita nggak bisa banyak-banyak sih ini levelnya. Oke, udah 200, 250. Seretnya minta ampun, gila. Seret banget, gokil. Udah mau menuju 380, dikit lagi. Iya, habis. Terakhir yang ini pasti lebih seret lagi nih. Ini pasti lebih seret lagi nih. Tapi bisa lah ya. Level 61 bisa gak nih? Kira-kira 400 bisa gak nih level 61? Ayo, 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 ayo kamu pasti. Wah, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Ah iya, gak bisa ini. Bisa gak sih? Ah, 200 aja segitu. 200 saya segitu, gila ini seret banget, gak bisa ini kalau mau digas terus. 400 bisa gak sih? Ayo dikit lagi, kau pasti bisa. Ah gak bisa, ah iya gak bisa, beneran kocak. Dikit lagi, tipis ya, udah habis ya. Habis ya, udah bubar. Gak masalah, gak masalah, segitu dulu aja ya. Level 60 juga udah lumayan, baru-baru punya kan. Waktu siapa ya, Madara sama Boruto ya, gue gak bisa langsung level 60 gitu. Dan selanjutnya yang bakal gua gas adalah ninjutsunya cuy. Ninjutsunya si Hagoromo cuy. Ini kan udah pasti jadi mainnya dia lah ya. Ini gua bakal gas lagi aja. Kita bakal cari ya ini ya, berdasarkan sepengetahuan gua, dia akan cakranya like nih ya. Jadi kita masukin aja Chidori gitu ya gak sih. Kalian komen deh guys, menurut kalian jutsu apa yang cocok buat si Hagoromo ini ya. Jadi gue ini bakal pakai yang sementara yang ada aja dulu gitu ya. Ini bakal gue pakai dulu aja yang BB-nya. Sekalian buat nambah ini sih, buat nambah star point-nya buat nge-upgrade jutsunya ya. Oke, ini oke, ini oke. Front Lotus. Oke, ini gue pakai chance to SP dapat 16 doang. Yang A tuh get yang bagus ya. Alah, ini nggak butuh. 64 A kita pakai lagi. Apa ini? Art Water nggak butuh. Tagas lagi. Triple Rush Moho Rush Homon nggak butuh. Tautonya ada yang gue bilang nggak butuh itu ternyata bagus gitu ya. Oke, ini kita gas lagi. Tagas lagi, jebret. Water Shard lah, ini apaan? Jujutsu Kisame. Di sini gua nggak ada yang ini adanya get doang. Get bagus nggak sih? Chidori. Ya, kita coba pakai ini ya, pakai yang S ya. Kita lihat yang S belum kita terjun yang ke SS ya. Divine Paper Hit, Art Water. Ya kita replace dulu aja. Kita replace dulu aja, nggak masalah.
Nah ini Dead Get Live Shadow Dance. Apa nih? Apa ini? Dead Get Live Shadow Dance. Open Gate of Death dan ah ini pasti yang ngorban-ngorbanin nyawa ya, nggak mau gue gila. Itu pasti yang ngorban-ngorbanin ya. Wah ini dapat gate malah. Dapat yang berbau gate-gate semua ini. Oke lanjut lagi. Shadow Clone rasanya kan? Oh bukan, hand energi kanan, fire, sayangnya fire ya. Bukan listrik, gue butuhnya tapi naik loh dia. Di Hagoromo kok naik ya? Padahal Hagoromo cakranya ini loh, lightning loh. Wah itu gue gak tahu. Alah self explosion ogah chance to SP aja lah. Gak mau gue mengorbankan dirinya Hagoromo, masalahnya gak mau gila. Oke langsung aja kita gak dapet ini lagi. Gak dapet apa namanya yang biasa dipakai nih, si korpsil nih. Apakah tidak usah pakai korpsil? Apakah teori tidak pakai korpsil? Susano. Maksud gue pakai Susano lagi. Ini udah ada Susano. 400% gila. 400% guys. 314%. Lightning Infinite Moon Reader. Paling gue masukin clay ya kan. Clay sama ini juga boleh. Time Bomb. Terus ya kita coba lihat dulu lah. Kita coba lihat dulu lah apa yang bagus ya. Gue ini dulu. Wek-wek dulu ya. Wek-wek dulu coba. Wek-wek dulu biar tidak buang-buang waktu. Oke. Ini. Oke free capture. Nice. Oke lanjut lagi. Gas. Gas kan. Six pet mah. Ini dia. Ayo beri gue jutsu yang indah ya. Berikan gue jutsu yang indah cuy. Srosot 10 pertama. Sandox. Cakranya Earth, aduh. Cakranya Earth ya, udah gue replace aja sama yang ini. Aduh, ayo dong. Kasih gue yang cakra lightning dong. Black Stick Kill. Cakra Fire, astaga. Ini gue ganti aja lah sama yang ini. Kok sesat ya? Pusing gue, kok sesat ya? Kok sesat ya? Ini gue penasaran nama ini sih, sama Dead Get Live Shadow Dance. Apakah kita coba tes dulu? Gue mau tes. Tapi jangan deh, tar aja lah ya. Ntar malah ke review Susanonya. Gue mau review Susanonya nanti sendiri ya. Kita gas lagi. Ayo terakhir, please, please berikan saya yang indah. Lightning. Corrupt Reincarnation. Astaga burik banget. Ini burik banget guys, astaga kocak. Aduh, ampas ya udahlah ya untuk sementara lah ya. Ku ganti dulu dah yang itu dah. Bisa adanya ini doang, tapi ini kenapa naik semua panahnya? Yang gua bingung panahnya kenapa naik semua. Ini naik, ini padahal cakranya fire loh. Si Hagoromo nih apa sih, listrik kan ya? Listrik. Cakra lightning strong. Against Earth weak, against wind weak, against wind apa weak against wind. Gokil. Oh ini naiknya ini bisa di upgrade kocak. Naiknya itu karena bisa di upgrade. Nah kalau kayak gitu baru naik ya. Ah, iya baru inget mohon maaf ya. Baru inget kalau ini baru naik ya, luar biasa. Paling ini gue masukin ini sih. Gue masukin ini paling ya Chidori. Chidori tadi gue ada Chidori sih. Ninjutsu mana sih? Keluar ini dulu. Kita today free. Octagon release chance to SP. Nah ini gue ada Chidori ya. Chidori kayak bagus deh. Lightning juga kan. Oke, kita pakai lah Chidori lah. Chidori bisa dua kali kan dia. Nggak kelihatan. Ya udah kita pakai aja. Kita ganti si. Ganti siapa ini? Ini ayalah, nggak apa-apa lah. Gue juga pakai get juga lah. Oke, terus karena ini baru Chidori yang memungkinkan, gue upgrade Chidori aja dulu lah. Oke, upgrade Chidori.
upgrade Chidori, nice. Chidorinya udah SS. Oke, udah segitu dulu aja. Ini sebenarnya ada di sini loh. Nggak ada ya, gue nggak pakai Chidori ya. Ini juga bisa aja gue pindahin ke si siapa namanya, ke si Otsutsuki ya, Hagoromo ya. Ya kalian coba komen lah ya guys ya. Ini kan baru build sementara doang nih. Nanti bisa gue ganti-ganti lagi. Kalian komen di bawah jutsu apa yang harus gue masukin ke si Hagoromo gue ini, coy. Kalian langsung aja guys kan komen dah. Gue pusing ya. Gue pusing ini ngeliatin jutsunya ini. Ntar ini gue upgrade lagi ntar aja. Oke, lanjut lagi. Kita bakal summonnya. Summonnya nanti dulu aja lah. Kita ini aja dulu. Kita pindahin gear dulu ya. Kita pindahin gear dulu. Kita pindahin gearnya si siapa nih? Yang terkuat sih ada di Boruto ya. Yang kedua ada sih si Mangekyo Sasuke, sudah pasti dan sudah jelas. Oke, kita pindahin dari Boruto, kita pindahin dulu karena kita jangan deh Boruto, Boruto tetap Boruto lah. Boruto tetap Boruto deh. Kita pindahin punya si Sasuke aja nih. Sasuke kita masukin ke sini. Equip ini kita masukin ini, cakep. Ini kita masukin ini, cakep. Eh salah, baju udah nggak ada lagi, kocak. Ini sama helm. Oh, Otsutsuki Hagoromo, Hagoromo, woi Hagoromo, cakep, gila gila, mantap ya, mantap jiwa. Oke, kita lihat lagi. Ini Sasuke-nya kita pakai dulu. Kasihan banget dia nggak pakai apa-apa. Tenang-tenang Sasuke, aku tidak setega itu Sasuke sama kamu ya. Kita pindahin punya ini si Boruto, nggak jelas. Karakter pertama gua itu. Kita masukin sepatu sama kita masukin helm. Nah, cakep. Luar biasa. Oke, kurang lebih seperti ini summon dan tailbase-nya kita ini aja lah ya. Di next video lah guys ya, kalau misalkan di sini bakal jadi panjang banget, jadi kita bagi dua part aja ya. Next berarti kita langsung gaskan summon dan tail beastnya. Oke, guys, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Ditunggu gua nge-review si Hagoromo gua saat udah jadi di build ya. Jadi gua pelan-pelan nih dari gacha nge-build tail beast, baru kita review arenanya sama skillnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.